Ahlan wa sahlan, selamat datang kawan-kawan. Assalamualaikum. Apa kabar? Kalang ukhwah saling bercerita. Assalamualaikum. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Ar-Rahman semuanya serta ayah bunda? Semoga semuanya sehat-sehat saja. Nah, teman-teman sekalian, pada pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 20 Oktober, Ustazah Tri akan menemani kalian untuk belajar. Teman-teman sekalian, Ustazah mau tanya nih, siapa yang hari ini bangunnya pagi? Yuk, angkat tangan. Iya, banyak yang bangun pagi hari ini, alhamdulillah. Kalau sudah bangun pagi, jangan lupa sholat subuh. Iya, setiap hari aku bangun pagi, kulipat selimut dengan rapi, lalu mandi dan gosok gigi. Sholat subuh tidak lupa lagi. Anak soliha selalu ikut sholat. Selain itu teman-teman, Ustazah ingatkan, selain ikut sholat, jangan lupa menghafalkan surat Al-Lahab. Masih ingat hafalan surat Al-Lahab? Yuk, kita hafalkan bersama-sama yuk, sambil lihat, sambil mendengarkan tayangan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Baiklah teman-teman semuanya, itu tadi tayangan surat Al-Lahab. Masih ada lagi teman-teman, yaitu hafalan doa lapang dada. Kita tirukan bersama-sama ya. Oke. Doa lapang dada. Rabbi rohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itulah tadi hafalan surat Al-Lahab dan doa lapang dada. Dihafalkan ya di rumah ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman sekalian. Oke, kita lihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Ustazah akan mengajak teman-teman berjalan jinjit. Silakan. Teman-teman bisa mengulanginya sekali lagi ya. Nah, itu tadi teman-teman FM kita hari ini ya. Selamat mencoba. Nah, tadi teman-teman, silakan dicoba di rumah. Selamat berlatih ya, teman-teman. Saatnya Ustazah akan mengajak kalian untuk belajar membaca. Ya, kita lihat, kita belajar bersama-sama. Bunyi M dan bunyi U dibaca mu, dibaca mu. Oke teman, U ini akan diganti Ustazah dengan bunyi I, akhirnya dibaca mi, dibaca mi. Baiklah, kalau ini kita beri bunyi U di sebelah sini. Yuk,
Kita baca bersama-sama yuk. Dibaca U Mi. U Mi. Nah, baiklah teman-teman. Selamat mencoba. Nah, itulah tadi teman-teman cara kita belajar membaca. Semangat ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya setelah belajar membaca teman-teman, siapa yang sudah pernah membantu bundanya memasak? Iya, pinter. Kali ini teman-teman akan diajak memasak sayur. Teman-teman bisa membantu apa? Bisa memetik sayurnya, bisa menyiapkan bahan-bahannya. Oke, silakan mencoba. Jaga kesehatan dan makan yang bergizi, tidur yang cukup. Oke, teman-teman sekalian, Ustazah akhiri sampai di sini. Ustazah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.